Udah. Woi, tetap keamanan. Siap. Hei. Kita saksikan saudara, kartu merah. Udah. Woi, tetap keamanan. Siap. Hei. Anggota merah sebagai contoh. Ini sepak bola. Dan ke seperti kita. Keamanan. Siap. Hei. Anggota dewan sebagai contoh sekali. Kita saksikan saudara Kiki yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah Kiki. Angkat bola memasuki lini pertahanan kesebelasan Persikos yang terlalu keras. Bola Mandar. Baik saudara penonton, langsung kita bergabung bersama rekan saya Bung Andi Mandar yang akan melaporkan pertandingan di babak yang kedua. Pak, bisa dijelaskan terkait kemarin video viral yang diduga anggota dewan memukul salah satu wasit, bisa itu dijelaskan kemarin permainan di lapangan, keputusan wasit sama pemain. Jadi wasit juga manusiawi, ya kan? Jadi itu adanya wasit mutlak untuk mengasih kartu kuning pemain. Karena wasit juga manusiawi dan protesnya berlebihan, akhirnya kasih kartu kuning sama wasit. Dikasih kartu kuning tetap nggak terima, protes lagi kartu merah, akhirnya si itu pemain langsung mukul wasit. Benar Pak, itu anggota Dewan DPRD Kota Tangerang Selatan. Betul. Tergabung dalam klub apa Pak? Dewan DPRD Tangsel. Tergabung dalam klub? Dalam klub Orkil FC. Orkil FC. Dari fraksi mana Pak? Dari fraksi Gerindra. Nah, langkah selanjutnya Pak dari pihak tetap panitia sendiri panitia seperti apa? Panitia sama IP nanti malam akan dibahas, akan dikasih sanksi sama denda untuk pemain, untuk jerak pemain lain.